Directors. Diorang tak sedar ke perubahan ni bagus untuk poket diorang dalam jangka masa yang panjang? Kerajaan akan beri perhatian, kan? Bangai kamu, sebiji macam abang muda-muda dulu. Kenapa? Abang ada obsessive compulsive disorder. Itu dia, obsessive compulsive disorder. Ianya sebenarnya satu penyakit. Pernah tak Irin atau anda semua di luar sana merasakan ragu-ragu, was-was, keliru, celaru, haru-biru? Tentu pernah kan? Tapi bagi yang mengalami keadaan ini sekali, ia adalah biasa. Tapi pernahkah anda mengalaminya berulang kali, kerap kali dan tidak dapat dikawal sehingga menghantui diri dan menyebabkan seorang itu gelisah, risau dan juga tak tentu arah? Betul tu. Selalunya OCD ini selalu dikaitkan dengan mereka yang terlalu was-was atau terlalu menitik beratkan kebersihan, ketetipan, susun atur yang perlu kemas kelilingnya dan macam-macam lagi sehingga ada kalinya boleh mungkin menyebabkan mengganggu kehidupan hariannya. Kerana setiap kali nak bersih aja, nak kena kemas saja. Patutlah saya pernah tengok ada kes, satu kes ni ada orang tu yang cuci tangannya banyak kali, berulang kali, merasakan dirinya tangannya tidak bersih lagi. Tapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, apa kata kalau anda saksikan dulu laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami. Silakan. Obsessive Compulsive Disorder, OCD atau kerisauan melampau merupakan penyakit yang menyerang manusia tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Mereka yang mengalami OCD akan melakukan sesuatu perkara secara berulang-ulang kerana merasakan apa yang dilakukan sebelum ini tidak sempurna atau lengkap. Jika tidak dilakukan secara berulang, mereka akan berasa resah, tertekan dan cemas. Selain itu, mereka yang mengalami penyakit ini juga boleh mengambil masa selama berjam-jam dengan melakukan sesuatu perkara yang sama secara berulang-ulang. Ada berpendapat bahawa penyakit OCD merupakan penyakit yang diwarisi daripada ibu bapa. Bagi mereka yang mengalami masalah OCD ini, seseorang itu akan berasa obses terhadap sesuatu perkara. Misalnya, terlampau menjaga kebersihan sehingga menjadi terlalu risau jika persekitaran kotor. Takut sekiranya berlaku kecederaan atau mudarat kepada orang lain. Terlalu mementingkan susunan, ketepatan dan kesempurnaan serta mempunyai perasaan was-was dan curiga yang kuat terhadap orang lain atau sesuatu perkara. Bagi anda yang mengalami simptom-simptom tersebut, haruslah segera mendapatkan rawatan kerana rawatan awal dapat membantu memulihkan penyakit ini. Itu dia, terlalu obses terhadap sesuatu dan hingga menimbulkan kegelisahan dan kerisauan. Itulah dia obsessive compulsive disorder. Baiklah, kepada anda di luar sana yang ingin bertanyakan soalan, yang ingin berkongsi pendapat, bolehlah menelpon kami di 1-800-88-6636. Baiklah, dan untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini mengenai penyakit OCD, kerisauan yang melampau, kita bersama dengan Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, pakar perunding psychiatry dari Universiti Malaya. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Okey, baiklah. Mungkin untuk sebagai pembuka pada perbincangan kita, mungkin Doktor boleh terangkan dengan lebih mendalam apa sebenarnya penyakit OCD ini. Okey, OCD ini kebelakangan ini lagi dapat perhatian lebih ramai daripada masyarakat dan penyakit ini. Kita kategori penyakit lah sebab ada orang memang dia punya apa kita panggil personality dia, obses dengan something, sesuatu atau, tapi bila disebut OCD dia dah merangkawi normal lah kiranya. Jadi dua elemen utama dalam obsesif kompulsif ni, obses satu, kompulsif satu. Jadi satu perkara obsesif ni maksudnya pemikiran dia, pemikiran dia ada gangguan lah, gangguan banyak apa kita panggil tanda-tanda ataupun simptom utamalah. Contohnya tema dia, kita dari segi perbahasan kita kata tema dia checking, dia suka dia check kenapa dia takut keselamatan ke ataupun dia takut kebersihan dan sebagainya. Keduanya contamination, dia rasa keliling dia semua tak bersih. Kadang-kadang saya ada pesakit tu, air tu dia kata air ni sumber daripada mana sampai begitu sekali. Jadi kalau sekadar kita normal orang dia tak minum air daripada air
apa tu pilih biasa tu, tetapi kita panaskan sebaik, tapi dia tak sampai macam tu. Dia nak mandi pun dia tak nak pakai air tu sebab dia kata air tu daripada ada mungkin kotoran dalam sungai sebagainya, itu contamination. Satu lagi istilah yang kita panggil holding. Holding ni bahasa biasanya macam dia suka menyimpan benda. Simpan dan simpan suatu apa buang. Sampai tak nak buang. Sampai rumah penuh dengan pakaian ke atau surat khabar ke. Itu satu lagi. Dan akhir sekali rumination. Maksudnya dia tadilah was-was, ragu-ragu lebih kepada pemikiran dia serba tak kena. Jadi kadang-kadang dia ada kombinasi antara empat ni. Ini cara klasiknya kalau kita sebut pasal OCD ni. Jadi obsesif ni pemikiran dia, kompulsif pula perbuatannya. Jadi perbuatannya macam tadi cakap dia basuh tangan sampai berkilat tangannya sampai orang kata kadang sampai cedera sebab deterjen tu ada bahan kimia juga. Jadi dia kalau sampai berapa, kalau 500 ml tu tahan satu hari je. Tak merosakkan tangan. Jadi itu satu. Dan daripada kompulsif ni dia pergi check pintu banyak kali. Dia kata dah kunci ke, dia keluar balik, dia check balik. Jadi ini antara simptom dia, banyak simptom lain lagi. Itu definisi dan penerangan daripada doktor mengenai penyakit OCD ni. Baiklah, saya ingin mewawarkan sekali lagi kepada anda di luar sana yang mempunyai penyakit OCD ataupun ingin bertanyakan soalan, bolehlah mendayal 1-800-886-636. Ya, baiklah. Dan sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Adakah mereka memahami apa itu penyakit OCD? Dengarkan. Orang yang macam ni memang sebab setiap benda dia nak tengok bersih, teratur. So saya menggambarkan orang macam ni ialah orang yang sangat terperinci, even small-small thing pun dia notice. So sebenarnya on the bright side, ini sangat baguslah sebab dia make sure everything is in order and sangat-sangat particular. Penyakit ni kadang-kadang sesuatu yang baik adalah dia memang suka nak jaga kesihatan atau kebersihan diri kan. Tapi at some point boleh menyusahkan juga sama ada diri dia dan juga orang sekeliling. Sometimes ada benda tu yang elok tapi kadang-kadang ada juga yang melampau. Sebab macam dalam salah satu keluarga saya ada juga yang macam tu. So sometimes kita rasa macam okey lah. Tapi bila dia terlampau, terlebih sangat, kita kata macam kenapa dia nak kena macam ni kan? Negative side dia, it's too rumit lah. If kuman pun kita nak jaga, so I think it's not really good lah. Macam semua benda kita nak kena buat banyak kali. Itu dia pendapat orang ramai mengenai OCD. Adakah ia sejenis penyakit mental ataupun ia adalah perfectionist? Boleh doktor terangkan bagaimana? Saya rasa daripada pemerhatian saya, kita kerap juga mendapat mereka yang masalah OCD ni. Memang nampak kebersihan dia memang macam bersih lah. Tetapi kalau dah pergi bilik air itu sampai kena duduk 1.5 jam setiap kali masuk bilik air itu sebab dia kata contamination kotor ni. Dia kena cuci, dia kena ni sebelum dia mandi. Bayangkan pagi-pagi kalau duduk di asrama pasti mengganggu. Dan pergi kerja lewat ada implikasi lain. Jadi bila dikatakan OCD ni, dia biasanya dah ada pertama elemen stres. Dia buat tu dia nak mengurangkan stres. Bila dia basuh tangan banyak kali, dia kurang stres. Tetapi bila dia tak buat tu, lepas sejam dua jam tu, lepas dia pegang dinding ke, dia pegang pen ke, dia kata ha, ini kena basuh tangan balik. Jadi ritual jadinya. Dia kena lepas pegang pen, lepas pegang apa orang lain ke, dia kena basuh tangan, dia kemudian kerja terganggu. Jadi sebenarnya stres sebab dia kena buat, dan bila dia buat dia kurang stres. Dan keduanya dia impairment, dia mengganggu tugas harian, fungsi harian, produktiviti kurang. Kalau dia tak basuh pun, macam dekat office contohnya dia ada OCD ni, dia mungkin duduk di atas meja dia tapi fikiran dia itu saja yang mengantui. Dan ini antara simptom biasalah. Dan saya ada juga pesakit yang dia macam dia obses dengan pakaian dia. Contohnya dia hanya ada 5 helai, 6 helai pakaian untuk jangka masa 10 tahun. Sebab dia kata dia punya dia terlalu rigid dengan pemikiran itu. Dan kalau perfectionist, ini lebih kepada personality. Itu ada orang yang personality dia panggil obsessive sikit lah. Tapi
Dan biasanya dia boleh berfungsi, dia boleh get along dengan orang lain, tak ada masalah untuk bersosial, pergi bertugas atau pergi bersosial, pergi kedai dengan orang lain, bercampur dengan orang lain. Jadi tak ada hal. Ya, okay. Baiklah. Dan kita ada seorang pemanggil sekarang di talian, Lina dari Johor Bahru katanya. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello Lina, nak bertanyakan soalan? Ya, saya nak tanya doktor. Pasal saya ni kalau bawa kereta, minyak kereta mesti nak penuh. Tak boleh luar satu takut, saya macam menggelabah. Luar satu takut mesti saya terisi. Tak boleh kan, macam macam dah isi sangat dah rasanya. Kalau harga minyak naik pun awak akan isi penuh lah. Ya, saya tetap walau padahal luar takut tu mesti RM10 tetap nak isi. Dah berapa, dah berapa lama dah Lina dekat daripada anda mula mempunyai memandu mempunyai kereta? Ya, semenjak saya guna kereta dah 3 tahun. Maknanya kesan sekiranya minyak tu tak penuh, apa kesan mungkin dapat dilihat? Saya menggelabah dan gigil macam dah habis sangat minyak tu. Tetap nak isi juga. Adakah itu sahaja? Itu sahaja masalah yang dihadapi. Ada mungkin lagi masalah lain? Lagi satu, saya ni jenis nak cepat. Macam anak buat kerja lambat lah, saya suruh cepat, kesian juga pas dengan anak kan. Tapi saya jenis macam tak ada menggelabah tak juga. Macam anak buat kerja lambat lah, terus cepat. Mungkin doktor ada sebarang soalan nak tunjukkan? Itulah tadi. Jadi ada elemen lain jugalah dalam kehidupan sehari. Macam contohnya nak anak buat cepat dan sebagainya. Ya, Lina? Macam itu? Ya. Betul. Tetapi yang paling menyulitkan tadi, minyak penuh lah. Kalau pergi office, kalau minyak baru turun suku tu dah nervous lah. Macam tu. Saya rasa macam dah lampu merah menyala. Okey, baiklah. Terima kasih, Lina. Jawapan daripada doktor. Menarik. Di zaman ini, minyak boleh jadi obses. Jadi, ini contoh obsesif ni lah. Adalah satu elemen juga. Tetapi, saya rasa dalam konteks ni, dia tak mengganggu-gugat elemen-elemen lain dalam kehidupan dia. Cuma saya tak pastilah. Mungkin jalan 8 km, 10 km, minyak dah turun sikit. Dia akan berhenti dekat stesen minyak untuk mententeramkan keadaannya. Jadi, saya rasa perlu diselidiki lebih detail lagi lah. Contohnya, adakah keadaan ini dia mungkin ganggu fungsi harian? Contoh nak pergi kerja, jarak 30 km kena berhenti 2 kali. Jadi ini kena diselidiki lebih detail lagi. Okey. Tata, ada juga yang bertanya kepada kami di Wanita hari ini tentang maklumlah bila seseorang itu OCD akan ada je perasaan ragu-ragu, was-was. Ada di antara pemanggil di luar sana yang merasakan ragu dan was-was curiga terhadap suami ataupun kekasihnya. Adakah dia juga sebagai OCD? Ada term dia panggil obsessional jealousy. Jadi ada juga kategori itu. Jadi kalau setakat biasa dan kita boleh logik, contohnya dia suami balik lambat pukul 10 malam sebab kerja atau ada meeting dan dia tidak sampai, tak boleh tidur malam tu, si isteri yang mungkin ada problem ni tadi, dia masih tidak mengganggu gugat rumah tangga. Cuma dia, yalah, orang kita pun kata apa, cemburu tu tanya sayang kan. Jadi mungkin elemen tu pun ada dekat situ. Jadi kalau cara normal, okey. Tetapi kalau si suami ni dah verified semua tapi masih tak mempercayai sampai mengganggu-gugat, itu dah ada, mungkin ada masalah dan perlu diselidiki. Dan kami memang ada masalah atau patient, pesakit yang macam inilah datang, dia terlalu obses dengan kecemburuan itu berlebihan sampai rumah tangga retak sikit. Tapi sebenarnya bagaimana agaknya bermulanya tanda-tanda awal seorang itu menghidap OCD? OCD ni biasanya pemikirannya dia susah nak mengelak daripada berfikir sesuatu yang macam tadilah, kalau dia fikir kotor tu semua dia kotor, dia nak buang tu dia perlu ini yang kita kadang-kadang kalau datang jumpa kami, kita buat terapi supaya dari segi kognitifnya boleh buang, rationalize tu. Jadi dia macam tak boleh buang perkataan pemikiran yang kata sesuatu tu kotor atau dia rasa tak selamat walaupun kita dah justify. Dan bila dia datang tu, dia jadi stres, nadi dia jadi laju, dia jadi resah, gerisah. Dia ada simptom fizikal juga lah dekat situ. Jadi ini satu lagi. Dan selain pada itu, macam dia mungkin ganggu hubungan dengan orang lain. Contohnya sampai bos dia tegur kenapa. Tapi ada juga yang bertanya, doktor, adakah ia sejenis penyakit mental dan apakah bentuk rawatan agaknya? So, kalau ikut kategorinya, memang. Dia kita kata ada
gangguan dari segi bahan kimia dalam fikiran ada dalam otak kita lah. Jadi biasanya ada elemen keturunan dan selain environment persekitaran juga dan juga personality. Seorang yang perfectionist dia terdedah untuk jadi OCD contohnya. Dan kalau yang menarik dalam konteks wanita hari ini, kadang-kadang orang yang terlalu obses dengan kecantikan pun mungkin ada masalah sehingga bergolok bergadah dan sebagainya lebih pada biasa. Dan sepanjang hari, sepanjang masa bercakap pasal itu saja, mungkin kita ada kategori kita panggil body dysmorphic disorder, di mana satu daripada tanda ke arah OCD ini. Dan mungkin di hujung-hujung perbincangan ini mungkin ada sedikit tips yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin takut mungkin anak mereka mengalami OCD. Apa yang mungkin boleh dilakukan untuk mengelak daripada anak mereka mengalami masalah itu? Okey, ini apa pengesanan awal ni penting lah. Contohnya kalau anak tu nampak peringkat sekolah rendahnya dia ada obses dengan sesuatu ataupun ada perlakuan yang luar biasa yang mana ahli keluarga lain tak ada tapi dia seorang yang macam tu. Jadi ini sepatutnya kita dapatkan nasihat ataupun konsultasi daripada doktor dan sebagainya untuk nak mengesahkan perlu tak susulan nak susulan rawatan lanjutan dia supaya kalau dia ada di peringkat awal terutama di peringkat remaja dan kanak-kanak ni boleh dibagi rawatan yang lebih efektif supaya contoh rawatan seperti apa? Okey, rawatannya macam saya kata tadi kognitif terapi kita panggil ni ataupun CBT cognitive behavioral therapy maksudnya kita cuba retrain ataupun ajar semula dengan bukan mudahlah tapi intensif dari segi pemikiran dia dan juga dari segi perbuatannya. Bagi kami dua elemen yang berlainan. Jadi ini kita perlu kerjasama daripada ibu bapa dan sebagainya supaya dalam masa beberapa bulan tu berkurangan tanda-tanda itu. Baiklah. Baiklah, itu dia tadi diskusi kita tentang penyakit OCD dan diharap supaya dapat memberikan manfaat kepada kita semua di luar sana. Terima kasih Ruchak kepada doktor kerana memberi kita banyak informasi yang cukup berguna ini. Baiklah, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Bagaimana? Kita telah tiba.